Yo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Jadi, Genshin Impact rilis dan gue nggak langsung update. Alasannya ya, gue nggak tahu mau bikin konten apa. Mau bikin konten review nanti dikira so tau. Sekarang gue ada level 24, nyambi kerja, nyambi sambilan juga, dan perasaan yang gue rasain dari game ini, bro, gue dapet diluk. Bukan-bukan, maksud gue, game ini seru banget. Setelah selama 900 hari lebih gue mainin game gacha pertama gue, yaitu Honkai Impact 3, perasaan gue tuh gimana ya, seneng dan seger aja gitu muncul di game ini. Open world, no loading antar map, dungeon, abyss, new waifu bro, man she's hot. Game ini terasa ngalir aja gitu, ceritanya pun menarik, menyegarkan, dan dengan kehadiran teman pertolongan kita nih namanya si Paimon. Gak ayal game ini memang menuhin hype yang gede banget ya beberapa bulan yang lalu. Ngomongin tentang akun gue masih F2P. Untuk sekarang belum ada sih keinginan buat top up. Mungkin di next version berikutnya gue bakal top up untuk monthly card. Walaupun pengen banget sih gue dapetin si Mona sama Fischl, tapi sementara ini gue temenin Bayu dulu. Hehehe. Ini di mana sih anemonya? Buset dah. Udah mat dah. Gimana ya? Gue cuma nunggu aja gitu sistem gacha mereka tuh bakal sematur Honkai Impact. Ada rate up-nya jelas gitu. Ada count untuk jumlah gacha kita dan lain-lain gitu. Sambil nunggu bocoran update berikutnya juga, kan kayak biasa MiHoYo bakal suka leak apa aja yang bakal diupdate di versi berikutnya di game mereka gitu. Kayak Honkai 4.3 gitu kan, mereka biasanya suka update tuh bakal ada Valkyrie baru atau apa. Mereka bikin gitu untuk nge-build hype gitu. And by the way, add gue please, friend list gue dikit banget. Gue gak ada teman buat co-op. Gila damage-nya. Wah gila curang banget dia, sama turun. Yah ini gak bisa turun ya. Ya sih pakai barbara dah.
Yes, keep it coming, keep it coming. Ini ada lagi nggak sih? Ini doang ya? Oke, kalau begitu, sampai jumpa di episode berikutnya. See ya!